Assalamualaikum wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Oto Ota, teman-teman. Video kali ini seperti biasa ya, karena kondisi panas kita akan jemur dan rendam kura-kura seperti biasa. Dan kali ini kita akan update kura-kura kita di hari ini, hari Rabu, teman-teman ya, di tanggal 19, guys. Gimana keseruan kali ini, teman-teman ya? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita. Kemudian nyalakan notifikasinya, biar teman-teman di sini tidak ketinggalan video terbaru dari Oto dan Ota. Oke, okay? Yes, subscribe. Oke, okay? Oke, okay, teman-teman semua, ini udah kita kumpulkan ya kura-kuranya, dan nanti kita akan review lagi satu persatu, guys. Nanti kita akan lihat ya di hari ini, hari Rabu, guys. Ini ya, hari Rabu, kita akan update dulu dari yang kecil dulu, teman-teman. Ini si ini si Ota, guys. Kita taruh sini aja biar dia berjemur juga. Kemudian selanjutnya ini si Oto, guys. Ini si Oto, teman-teman ya. Ini kondisinya kayak gini, guys. Dia enggak terlalu ngedem, teman-teman ya. Ini sulcata yang normal biasa, teman-teman ya, tapi sehat banget ya sulcatanya, guys. Ini untuk jantan betinanya masih prediksi aja, teman-teman. Belum jelas jantan atau betinanya ya, karena untuk ukuran segini ini masih prediksi, guys. Ini yang si Oto. Kemudian kita lihat si Oti, teman-teman ya. Ini si Oti juga untuk jantan betinanya ini belum terlalu jelas, teman-teman ya. Masih prediksi. Untuk prediksinya sih kemungkinan ini jantan, guys. Kemungkinan ya. Kita nanti lihat lagi ya perkembangan kura dari hari per hari. Kemudian ini sih Hook ya. Ini yang besar juga belum terlalu kelihatan, guys, untuk kura-kuranya. Apakah ini laki-laki atau perempuan atau betina, teman-teman ya. Oke. Okay. Ini nanti kita akan jemur dan kita akan rendam, guys. Pagi ini kita siapin airnya, kita deketin aja, teman-teman ya. Ini kita siram-siram, teman-teman ya. Ini sebenarnya tinggal siram-siram kayak gini cukup, guys. Kita rendam bentar nggak apa-apa, ini biar nanti kena sinar matahari sekaligus kena air, teman-teman ya. Untuk rendamnya ini enggak tahu usah terlalu banyak airnya ya, secukupnya aja sampai plaster on bawah itu ya, sampai ini, guys, sampai sini ya. Kalau yang ini sama, guys, kita siram-siram dulu. Ini yang kecil kita siram-siram dikit-dikit, hop, cukup, guys. Ini yang besar, yang besar-besar kita siram-siram. Udah, guys, udah segini aja ya, teman-teman. Sepertinya cukup untuk kura-kuranya kita, guys. Ini sebiasanya segini ya, ini udah cukup biar dia kena sinar matahari sambil berjemur-jemur, teman-teman ya. Untuk berjemur ataupun seperti ini cukup 15 menit aja, nanti kemudian kita jemurnya cukup 5 menit aja ya, teman-teman, untuk perawatan. Jadi untuk perawatan sendiri ini tidak ada yang khusus-khusus ya, tinggal teman-teman jemur rendam seperti ini, kasih vitamin, kasih pelet, udah cukup, guys. Kemudian kandangnya juga jangan lupa kasih lampu, walaupun udah besar sebenarnya ini udah bisa order, guys. Cuman kan kalau malam-malam kan tetap harus ada lampu, teman-teman ya, jadi biar sebagai penghangat kura-kura itu sendiri, guys. Ini teman-teman ya, kura-kuranya, teman-teman. Ini yang kecil, yang kecil 10 cm, sehat, teman-teman ya. Dia sehat banget, teman-teman ya. Kita lagi pengen beli istar, jadi doakan, teman-teman ya, moga-moga kita bisa beli nanti untuk istarnya. Oke, okay? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita ya, nyalakan notifikasinya biar teman-teman di sini tidak ketinggalan video terbaru dari Oto dan Ota, guys. Oke, okay? Ada yang besar-besar, guys, aktif banget. Ini yang kecil.
Oke, teman-teman ya, seperti biasa kita akan ambil kura-kuranya teman-teman ya, dan kita akan lepas teman-teman biar kura-kuranya ini makan guys. Oke, selanjutnya kita selanjutnya yang ini guys, kita taruh ini taruh juga teman-teman ya. Itu yang kecil kita taruh sini aja dulu guys biar dia makan juga. Kalau kita nggak taruh kaki dia nggak makan guys. Mana sih yang kecil? Nih teman-teman ya, kita panasi dulu biar kita jemur dulu. Nih kura-kuranya biar makan dulu guys. Ini biar kita jemur teman-teman ya. Oke, kita jemur sekalian biar makan kura-kuranya. Jangan dikasih air. Habis ini mandi. Oke teman-teman ya. Ini kura-kuranya udah kita kasih makan teman-teman ya. Sudah kita kasih makan, sudah kita biarkan aja nanti biar dia makan sendiri guys. Oke, mungkin cukup sekian saja video kali ini teman-teman ya. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita. Nyalakan notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Oto dan Ota. See you next video, bye-bye.